والتوفيق والزينة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفتى المأزلق ونشر ما سبق نسر الحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سورة الله العظيم الآية. Bapak Ibu, terutama Bapak Pemuda yang kami hormati, pemerintah setempat serta perangkatnya yang kami hormati, Bapak tokoh agama, temanku adat, tokoh masyarakat yang kami hormati, keluarga besar dari kedua mempelai, baik itu dari mempelai perempuan ataupun dari laki-laki, juga semua tamu undangan di sini yang kami hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang Maha yang mana pada kesempatan hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara yang sangat sakral yaitu walimatul urus antara adik kami. Kebetulan ini yang nikah adalah keponakan saya sendiri, saya adalah pamannya, saudara atau adik kami Riso Saputra dengan adik kami Keti Eka Rahayu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, para keluarganya, juga sampai kepada kita semua suatu umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kami menyampaikan maksud dan tujuan kami, izinkan kami pertama menyampaikan banyak terima kasih. Alhamdulillah, sambutan dari keluarga di sini sangat hangat sekali, sangat terasa sekali kental menyambut kami dengan baik. Hingga perjalanan kami yang menempuh jarak 16 jam, Pak. Palembang itu kotanya, Pak. Tapi kami itu jauh sekali di kampung sana, sehingga jarak yang kami tempuh itu kurang lebih hampir 16 jam. Nah, kami sendiri berangkat dari Garut, Jawa Barat, itu juga menempuh waktu yang cukup lama. Rasa capek itu tidak terobati, Pak. Begitu kami datang ke sini, keluarganya sangat menerima kami dengan baik. Terus suasana dan lingkungan sini juga sangat asri. Semua rumah di depannya ada bunga semua, Pak. Ada pohon-pohon, sehingga membuat kesannya sangat betah sekali kami di sini, Pak. Seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sudah diterima dengan baik di sini. Lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Tapi adat di sini jujur saja sangat masih kental sekali terasa. Seperti itu. Maksud dan tujuan kami di sini tidak lain dan tidak bukan, kami itu yang seperti yang mana tadi disampaikan adalah menepati janji. Tapi sebelum itu, Pak, saya mohon maaf juga, ini saya ini dituakan, tapi saya ini anak bungsu, Pak. Jadi Riso ini adalah anak kakak saya yang ketiga, yang kedua. Itu saya yang terakhir yang bungsu. Nah, mungkin di sini saya dipercaya untuk dituakan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak rasa murah, rasa hormat buat bapak-bapak sekalian, mungkin seperti itu. Kedatangan kami di sini adalah untuk menepati janji sebagaimana tadi dibilang, karena beberapa bulan yang lalu sudah terjadi musyawarah mufakat bahwa akan dilakukan walimatul urus pada hari ini. Sangat dalam menunggu satu bulan ini sangat guna-gunana, Pak. Pingin cepat-cepat, Pak. Riso itu selalu meminta adinda kami ini cepat-cepatlah seperti itu, karena dia udah lebih duluan datang ke sini, Pak, sehingga di jalan itu terus ditelepon udah nyampe mana, mungkin takut tidak mendapat janji seperti itu mungkin ya, atau mungkin ada hal lain seperti itu ya. Kalau buah itu, Pak, kalau udah matang itu kan harus cepat-cepat dipetik, Pak. Kalau nggak cepat nanti diambil orang gitu kan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kami datang ke sini membawa keluarga. Ada dua periode pertama kami yang berangkat duluan, itu keluarga inti, Pak. Semua kami berlima bersaudara, semua berangkat. Itu hanya satu orang yang berhalangan. Nah, besok, tadi pagi berangkat lagi rombongan ada 5 mobil. Semoga mereka selamat sampai tujuan. Nah, jadi kalau kita pantunkan tuh begini, Pak.
bawa peti ke tanah Jawa. Ah, nanam salak, berbuah semangkuk. Pinginnya hati ini dibawa tanah balos keluar pun. Tapi apalah daya jaraknya jauh, Pak. Nah, itu kan. Jadi kami ini datang cuma sedikit, Pak, yang datang hari ini. Mudah-mudahan besok datang lagi kloter luar, mungkin seperti itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menyerahkan adik kami atau keponakan kami, kewajiban kami mungkin untuk kalau ibarat orang beli barang tuh, Pak, jangan beli barang dalam karung. Tidak, kami harus jelaskan dulu. Banyak sekali kekurangan dari adinda kami ini. Adinda kami ini anak pertama dari 3 bersaudara, putranya dari kanda kami Idil Fitri dan Susmawati, yang mana beliau ini sempat SMA dan kuliah di Garut bersama saya. Seperti itu. Beres kuliah, pulang ke Sumatera, alhamdulillah menemukanlah pujaan hati. Seperti itu. Insya Allah kami udah didik adinda kami ini dengan cara Islami, dengan adat istiadat juga tata krama. Namun dalam berproses dari remaja menuju dewasa, tentulah tidak cukup untuk membina bahtera rumah tangga. Banyak sekali masih kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu di sini keluarga mempelai perempuan, jikapun nanti ada kekurangan-kekurangan dari adinda kami ini, jangan sungkan-sungkan untuk ditegur, Pak. Dimarahin jika perlu. Kenapa? Karena kami menyerahkan sepenuhnya. Seperti itu. Nah, saudara kami, adinda kami Riso ini, alhamdulillah, Pak, yang mungkin dari keluarga kami pertama kali dapat jodoh di daerah sini, Pak. Cukup jauh, gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan iradatnya Allah, kami semua bisa menginjakkan kaki ke Tanah Bengkulu. Bisa punya suatu kebanggaan sekali buat kami, Pak. Karena belum pernah, semua baru pertama kali di Bengkulu. Alhamdulillah memanjangkan silaturahmi. Jadi intinya adalah kami datang ke sini bersilaturahmi. Kami menepati janji insya Allah, mudah-mudahan. Sebagai yang mana tadi saya jelaskan bahwa dinda kami ini, keponakan kami penuh dengan 1000 kekurangan. Jika pun ada kelebihan-kelebihan mungkin jauh dari kesempurnaan. Jadi mohon kerendahan hati dari Bapak Ibu sekalian untuk menerima adik kami atau keponakan kami sepenuhnya untuk dibimbing bersama. Nah, semoga mereka berdua bisa menjalankan bahtera rumah tangga dengan baik. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau 3x3 itu sama dengan 9, Pak. Nah, kalau 5x5 itu sama dengan 25. Nah, dua insan akan segera dinikahkan. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu sekalian, mungkin intinya dari kami, kami di sini sebagaimana dilihat oleh kita bersama membawa sedikit oleh-oleh atau buah tangan. Nah, mungkin ini sudah menjadi adat istiadat baik di Palembang, di Bengkulu maupun di tanah Sunda, di Jawa sana sama ada seperti ini. Namun bisa dilihat, mungkin jangan lihat dari harganya, Pak. Ini cuma menandakan bahwa kami benar-benar ingin menjalin hubungan silaturahmi antara dua keluarga. Bukan hanya antara adik kami Riso dan Pepti saja, tapi antara dua keluarga besar, walaupun yang jaraknya cukup jauh, tapi mudah-mudahan insya Allah kalau dibarengi dengan keikhlasan hati yang tulus, mudah-mudahan menjadi keluarga besar yang sangat besar sekali antara Palembang dan Bengkulu. Itu yang kami harapkan. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau bawaan atau gantingan ataupun buah tangan dari kami itu kurang berkenan di hati. Seperti itu. Yang terakhir dari kami, Pak. Nah, kalau orang bilang tuh Sungai Mahakam itu airnya jernih, Pak. Nah, dibuat orang mencari ikan. Nah, kalaupun ada kesalahan dan kilapan, ya sudahlah untuk dimaafkan mungkin kami. Nah, mungkin itu yang terakhir dari kami. Mudah-mudahan hari ini adinda kami, keponakan kami beserta keluarga kita sama-sama menyaksikan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, semoga kedua belah mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa menjalani kehidupan rumah tangga, berkah rumah tangga sesuai dengan nuansa-nuansa Islam, sehingga melahirkan anak yang soleh dan soleha. Amin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada saat hari ini, pada sore hari ini. Jika pun ada kelebihan dari kami semata-mata dari Allah, jika pun ada kekurangan, itu adalah kekurangan kami murni. Jadi mohon dimaafkan serendah-rendah hati. Mudah-mudahan jadi hikmah buat kita semua, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.